Halo Bunda, kalau sedang bingung cari nama buat adik bayi yang bentar lagi lahir, Bunda bisa pertimbangkan nama Kayla. Kayla merupakan nama modern dan populer untuk anak perempuan yang berasal dari bahasa Irlandia. Di video ini kita akan membahas arti nama Kayla, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Bunda mungkin udah sering mendengar nama Kayla yang cukup populer di Indonesia. Tapi, sudahkah Bunda tahu arti nama Kayla? Kayla merupakan bentuk lain dari nama Kayla yang berasal dari bahasa Irlandia. Nama tersebut mempunyai arti yang sangat positif untuk anak perempuan, yaitu cantik dan anggun. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa Bunda pertimbangkan. Contohnya adalah Kayla, 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 Kila, dan Kayla. Lalu, seberapa populer nama Kayla? Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Kayla berada di posisi nomor 27 loh. Jadi, nama ini sangat populer dan punya banyak peminat. Like video ini kalau Bunda suka dengan nama Kayla. Karena sangat populer, ada banyak contoh rangkaian nama Kayla yang bisa jadi inspirasi buat Bunda, baik nama depan, tengah, ataupun belakang. Misalnya, Kayla Farah Gita. Kayla artinya anggun dan cantik, Farah berarti cantik, dan Gita artinya laku yang suci. Kayla Semira Celina, wanita anggun dan cantik yang suaranya bak melodi lagu indah dan kelak akan menjadi bidadari surgawi. Kayla Zahira Sabibah, yang artinya wanita terkasih yang anggun dan bercahaya. Untuk nama tengah contohnya adalah Hanum Kayla Danisa, yang artinya nona cantik dan penuh ampunan. Cesa Kayla Raima, yang artinya wanita anggun dan cantik yang menjadi pelindung dan senantiasa bahagia. Dan Helda Kayla Valencia, yaitu pejuang cantik yang pemberani. Bunda juga bisa menggunakan Kayla sebagai nama belakang. Contohnya Ranjana Namira Kayla, yang artinya bangsawan anggun yang penuh kegembiraan. Maulida Paradina Kayla, lahirnya gadis anggun dan cantik di pagi hari. Dan terakhir adalah Arabella Balkis Kayla, yang berarti ratu anggun, cantik, dan elegan. Bunda punya ide kombinasi lainnya? Coba yuk bagikan di kolom komentar. Biar Bunda makin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Kayla. Di antaranya, Kayla Maria, pemain basket profesional Amerika sejak tahun 2012. Kayla Blake, aktris Amerika, di mana film pertamanya adalah Lambada. Kayla Elwell, aktris Amerika yang dikenal lewat perannya di The Bold and the Beautiful. Kayla Sims, seorang YouTuber dan streamer Twitch asal Amerika. Kayla Parker, penyanyi dan penulis lagu gospel dan R&B Amerika. Lalu bagaimana dengan karakter kepribadian nama Kayla? Kita akan bahas berdasar studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9. Lalu terus dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka atau 11, 22, dan 33. Berdasar studi ini, Kayla memiliki jumlah angka 14, yang jika dijumlah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nama dengan jumlah angka 5 memiliki kepribadian petualang, dengan karakter positif seperti visioner, mudah adaptasi, cerdik, ingin tahu, dan magnetik. Dan karakter negatif seperti tidak stabil, pemberontak, tidak terorganisir, kurang sabar, dan kurang tanggung jawab. Studi numerologi ini adalah cocok logi aja ya bun, banyak faktor lain yang membentuk kepribadian. Klik kiri atas untuk inspirasi nama lainnya. Jangan lupa subscribe Ruang Bunda agar gak ketinggalan beragam info parenting.